lagu Let You Down itu eh uh, sejujurnya itu lagu buat istri gua. Ada tuh satu lagu di lagu di album nyaran yang pertama ada judulnya kembali Heeh. Uh itu -uh. tentang itu tuh tentang si masa putus itu karena <laughs> karena gue bilang apa oh, ya kayak you're so fun I'm so glad you're mine but in the meantime baby I think we need some time to do whatever hang out with our friends baby I can understand if we find another man but Promise me someday we'll get back together, face the stormy weather and live happily forever. Reminis all the things we passed by, but remember that we are not saying goodbye. Ya yeah, semuanya selamat datang di tertanduk dan hari ini gue akbari sangat senang sekali duduk di samping Rai Putra. Hi. Yes. Eh, tertanduk yeah. tuh apa sih gue? Tertanduk tuh ya jadi nama nama gue kalau yeah. Ng MC kan tanduk rusa tuh okay. Jadi ada logo rusanya gitu kan. I nah, see. ini turunan brandnya gitu dari tanduk rusa tertanduk. Oh, gue kira tuh kayak singkatan apa gitu. Gak ada, gak ada men. Temu apa gitu. Gak ada, gak ada, gak okay. ada. Cuman emang sengaja aja aneh gitu. Tapi okay. sekali orang inget langsung inget banget okay. gitu. Oke, siap, okay. siap. Misalnya kayak, hai gue akbar gue bisa tertanduk gitu. kayak. Oke. Okay. Oke absurd aja gitu. Oke, okay, oke. Okay. Okay. <laughs> Tapi gue seneng ya, banget gue penasaran, soalnya tadi kayak apa sih tertandu kirain ada singkatannya gitu. Ternyata emang sesimpel itu. Oke, okay, sip. Ya, gak apa-apa, lu orang ke lima yang nanya ini. <laughs> <laughs> Biasa, abis gue present langsung nanya. Oke, okay, siap. iya. <laughs> Dan yes. hari ini lu semuanya serba Lakers ya? Oh, ya, ya Kobe. Iya. Yeah. Sepatu Kobe, Lakers juga. Ya, gue sebenernya bukan Lakers fans sih. Kenapa? Lu sebenernya apa fans apa? gua Clippers Enggak, enggak, enggak <laughs> gue dulu gue udah nggak punya tim jagoan tuh sejak Sacramento Kings zamannya Chris Webber Jason oh, Williams dulu okay. gitu tapi uh, pas LeBron masuk ke Lakers mm -hmm. entah kenapa gue kayak oh, gue apa pengen nih kayak K karena main di 2K enak juga ya, enggak sih gue gak pernah oh, main tuke sebenarnya gitu cuman ya kayak yeah. kayak pengen aja dia juara lagi gitu oke okay, oke okay. Jadi, tapi sekarang nonton kasual aja, kalau casual aja ya? Casual aja, tapi entah kenapa kalau misalnya Lakers main kayak berharapnya mereka menang gitu Oke okay, Tapi okay. gua nggak pernah menganggap diri gua, oh gua Lakers fans gitu, gak, gak pernah Oh enggak? Okay. Tapi lu suka Kobe berarti sebenarnya? Ya, gua kayak Kobe, Jordan, Lebron, hmm. ya maksudnya kayak, I try to appreciate greatness lah Mumpung masih ada apalagi Kobe sekarang udah nggak ada ya, maksudnya kayak hmm. ketika ada LeBron, nanti pas dia udah pensiun, pasti kita akan kangen gak sih, kayak yeah, nonton yeah. dia gitu, yeah. ketika pas dulu Jordan udah pensiun tuh, kayak satu dua tahun NBA pertama tuh, kayak berasa hampa banget aja gitu, dan yeah. mumpung LeBron masih ada dan bisa ditonton, begitu pula juga, kayak Steph Curry juga gitu, hmm. gue juga kayak, kayak ngerasa, oke, oh, sebisa mungkin gue tonton, gue tonton, harden gak sih lo? Enggak, gue gak suka <laughs> <laughs> Gak suka kalau orang, <laughs> gue gak suka ya. Gak yeah. suka nih, ada yang dia suka, ada yang gak suka Berarti yeah. real lah ya, yeah, kan opini nya Tapi kalau lu sendiri tertarik ke basket itu, culture basket dari kapan? Dari gue SD sih Dari Kenapa? SD gue udah main basket ya, karena Michael Jordan Bukan karena bokap? Atau Enggak Sabrina, sih, atau apa? bokap gue gak main basket juga oke okay. Gue gak uh, Ya kan dari, dari sekolah Ngomong pertama kali lu tau Michael Jordan kayak gimana? di TV dulu kan okay. disiarin tuh mm. pertandingan pertandingan NBA kan mm -hmm. disiarin atau at least NBA action tuh tiap hari Sabtu kalau nggak salah dulu okay, di TV highlight, TV highlight highlight terus gue nontonin uh, ya Jordan kan gila banget dulu ya. Yeah. jadi ya udah ikutlah uh, nontonin Chicago Bulls dulu terus abis era Jordan era Kobe sekarang mm. era LeBron Curry gitu kayak gue berusaha ngikutin terus aja walaupun gue main paling dua minggu sekali lah kalau main basket masih sampai sekarang rutin ya kadang-kadang doang okay. makanya dua dua Hukum. minggu sekali sebagai olahraga rekreasional gua tuh yeah. main basketnya nah lu posisi lu berapa satu dua tiga nah gue posisinya aneh eh, gue sebenarnya mungkin masuknya shooting guard ya Oh iya Dua, Dua Tapi ya. gue gak suka shooting Maksudnya gue <laughs> Gue sukanya passing Oke okay, oke okay. Karena pemain idola gue tuh Jason Williams Oke okay, kan? yeah. uh, White Chocolate Gue suka banget passing-passing Dan passing behind Asus the back Asis gitu, gitu ya. Asis tuh gue suka banget Gue mendapatkan kenikmatan lebih Ketika gue asis Dibanding gue scoring Iya gitu. yeah. nah, Tapi uh, Tapi gue gak suka jadi point guard Gue gak suka kayak bawa bola Dari belakang yes, ke depan yes. tuh. gue gak suka Jadi, jadi gue sukanya nyari posisi Pas gue ada di posisi yang tepat Gue dapet bola Tapi gue tau Gue aware teman-teman gue di mana terus gue passing gitu ah. gue sukanya kayak gitu oke okay. ini menarik loh <laughs> karena banyak kan orang kan monyet megang yeah. banyak bola monyet banyak poin gue kayak gue malah gue gi giver malah gue lebih seneng kayak kalau berhasil asis tuh gue kayak dapat kenikmatan lebih dibanding kalau gue scoring juga enak maksudnya kayak kalau berhasil yeah. tapi sure joy gua, lu asis iya joy oh, gue menarik sih asis aneh sih iya <laughs> ada gak yang kayak lu juga temen lu? jarang kan? jarang sih jarang, jarang iya. kan? lebih banyak orang pengennya scoring mulu iya, kan scoring. gitu bahkan ya, wow, dribble-dribble iya. gimana gitu gue gak sih banyak yang appreciate rebound juga gara-gara cisa kuragi kayaknya era <laughs> 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 lu Slam Dunk nonton gak? Uh, tahu, cuman gak begitu nonton gak ngikutin iya, banget iya, gitu iya, berarti? kasual iya, aja berarti nontonnya oke okay, oke okay. tapi kalau jadi zaman kecil itu Uh, seorang Rai itu lebih seneng main basket dibanding main sepak bola? Enggak, dua-duanya Oh oke okay. yeah. Lu anak fans, sport banget? Gua, iya sih, gue anak sport banget pas gue kecil Gue les tenis, iya Anjir. Golf, iya Anjir. Baseball, iya Basket, iya Bola, iya Iya kayak hampir semua Mungkin itu caranya bokap nyokap gue Apa ya, menyalurkan energi Kan namanya anak kecil iyi, Pasti iyi. biasanya energinya berlebih ya dibanding iyi. Lari ke hal-hal yang Nggak, enggak enggak, okay, mendingan ya udah gua lu mau apa? Mau asal lesnya itu olahraga iya. atau musik gitu sama bokap nyokap gue di-support gitu. Jadi makanya gua kayak ketika nyobain baseball, pernah ikut les juga tenis juga, golf juga, basket, bola gitu. Tapi yang bener-bener masih lanjut sampai sekarang ya pas, palingan basket sama sepak bola sih kadang-kadang. Oke, okay, gitu. oke. Okay. Gila juga ya. <laughs> lu melihat sekarang tenis tiba-tiba jadi tren gimana? Iya pas <laughs> tenis pas selama pasti jarang kan? Iya nggak ada dulu teman-teman gue gak ada yang main tenis <laughs> iya, atau iya. golf gitu kayak zaman iya, iya. gue main golf teman-teman gue nggak ada yang main golf gitu tapi uh, ya paling nggak sekarang ketika misalnya waktu itu sempat gue nemenin teman gue main tenis gitu hmm. Ya gue ikut mukul-mukul oh ternyata masih bisa gitu masih hmm. adaptasinya cepet lah gitu yeah. kayak ketika pas mukul gue nggak kayak orang baru belajar gitu kayak oh ya masih kasih sekitar 5-10 menit masih bisa lagi atau hmm. main golf pun juga kalau nemenin temen-temen gue driving gitu ya yeah. gue bisa bisa mukul gitu tapi hmm. untuk main lagi gue kayak malas mahal Lajoy mahal, ya? <laughs> eh, mahal itu, bener bener suka ini udah saya aja bilang mahal nih Mendingan kalian gua. jangan sok kaya ya <laughs> mendingan uangnya buat ini aja, buat jalan-jalan sama keluarga aja bener nah. kalau itu kan kenikmatannya hanya gue nikmati sendiri kan yeah, sejak yeah, udah yeah. punya anak, terutama gak duit segini mendingan gue buat makan bareng sama keluarga yeah, iya, gitu. ini wise nih ya <laughs> <laughs> oke, <Okay>, menarik <laughs> tapi gue penasaran, karena um, Barry Likumahua dia pernah bilang gini, dulu gue waktu kecil tuh gue bukan tipe anak yang sporty gitu, hmm. jadi temen-temen semuanya olahraga gitu lagi main basket gue di pinggir lapangan. Karena ya gue nggak gaul, ah. jadi akhirnya gue make it di musik. Ah. Nah, lu, tapi kan ya lu anak sporty. Yeah. Lu adalah orang-orang yang main di lapangan itu, tapi lu juga make it di musik. Gimana caranya? Alhamdulillah, aja? ya ya dua-duanya sih maksudnya gue. Eh, ya, gimana? Berarti lu anak gaul juga <laughs> tapi anak musik juga. Iya. Pas SMA, yeah. SMP tuh ya alhamdulillah gue emang masuk maksudnya tim bola, tim basket sekolah juga masuk. Tim tapi, tim bola dan tim basket? Iya. Ya, tapi populer banget <laughs> ya SD SMP SMA berarti ya. Enggak ya. juga sih, cuman gue main musik juga gitu ya. Gila, ya alham Alhamdulillah aja maksudnya gue gak tahu eh, itu ya. Itu kasa tertinggi loh untuk, untuk seorang cowok-cowok di sekolah tuh kasa tertinggi tuh. <laughs> ya mungkin ya alhamdulillah iya <laughs> yeah. ya nggak tahu ya emang su suka hmm. dan tapi kekurangannya bukan kekurangan sih ya justru menurut gua kelebihannya karena justru gua fokus banget ke olahraga-olahraga uh. uh, ke musik itu di saat temen-temen gua pada bandel-bandel uh. pada nyobain ya macam-macam lah Bel belajar rokok iya gitu gitu tuh gua nggak ikutan oh. gua nggak ikutan sama sekali karena gua emang punya gua cukup serius masih orangnya ketika kayak gue udah ngeset cita-cita gue menjadi seorang musisi itu dari gue SMP gitu jadi gue kayak oh, bukan jadi atlet waktu SMP bukan enggak jadi... enggak emang hmm. ya gue suka aja melakukan olahraga-olahraga itu gue suka tapi gue ngeset cita-citanya jadi musisi oh. gitu jadi ketika pas teman-teman gue pada cabut-cabut pada ngerokok rokok pada nyobain macam-macam gue uh, enggak enggak punya ketertarikan aja karena gue udah joy nya di situ enggak uh. karena gue udah sibuk sama Asta tuh kebetulan sama uh. si Asta gue teman nama Asta dari SMP uh. dan sering banget sekelas juga sama dia gue sama dia di saat teman-teman kita ngelakuin itu itu kita udah sibuk bikin lagu okay. kita udah sibuk apa uh, ikut festival 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 band mm. gitu, mewakilin sekolah atau ke apa main di apa ikut audisi audisi buat manggung di uh. apa uh, Pensi-pensi sekolah iya, lain iya, iya. gitu, gue udah sih bunga. Ben ngelan. regis, ben regis. Yeah, iya, 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 masih masih ikut audisi itu <laughs> kan abis aud, ben audisi, ben apa? Ben featuring, featuring, featuring. terus. Gestar Gaster. Yeah. Nah alhamdulillahnya tapi pas gue SMA tuh sama ben gue Asta Uh, padahal kita masih anak SMA juga, tapi kita, tuh, kita udah masuk uh, bandnya band featuring waktu itu udah diundang oh. di pensi-pensi di lab school sekolah sekolah lain ya. Gua. Apa nama band featuring dulu? Dulu nama, si nama band ya? kita F.R.D. Oh. dari funk, rap, disco gitu kayak itu okay. kita gabungin itu. Sebenernya even beberapa lagu dari Run tuh dulunya adalah lagunya F.R.D. Oh. Tapi karena F.R.D itu bubar. Hmm sekolahnya pada ke luar negeri keluar luar negeri sih semua kebanyakan terus gua sama Asta ketemu sama Nino ya udah kita bikin run terus ya lanjut uh, lanjutlah sama run tapi ada beberapa lagu kan yang sayang nih lagu ini nggak kepake udah kita masukin jadi lagu run aja gitu, oh, gitu. Ya, lagu run kayak Thank God It's Friday hmm? atau ada lagu run The Inspiration gitu itu itu lagu dari band kita SMA sebenernya udah dari oh. dari zaman gue SMA gitu Anjir, gila banget Lalu SMA udah jadi featuring tuh kasta tertinggi tuh Iya dulu kayak, kayak itu prestasi banget presasi gitu udah, udah diundang ke iya, diundang. sekolah lain Padahal kita masih anak SMA gitu iya. Tapi kita udah diundang ke sekolah lain gitu. Gila Gita. keren banget Alhamdulillah <laughs> <laughs> Berarti jadwal lo waktu jaman sekolah itu sibuk banget dong berarti Ya, ya nggak juga sih Masih kayak sama aja Kayak pulang sekolah latihan band Pulang sekolah nongkrong apa ya sama aja kayak anak-anak SMA lain cuman uh, nongkrongnya ngapain itu kan ah. pertanyaannya ada yang nongkrongnya cuman apa uh, ya bener-bener nongkrong-nongkrong ngabisin waktu tapi kalau kita nongkrongnya Alhamdulillah ya cukup positif berarti okay. pada saat itu gitu kayak nongkrongnya uh, ngeband, bikin-bikin lagu gitu lu pengen anak lu si Budi kayak gitu juga gak? ya iyalah maksudnya kayak pengennya hmm. kalau bisa sih dia uh, larinya ke hal-hal yang positif aja gitu Yael. karena Biasanya kan orang, terutama anak-anak muda yang lagi puber tuh kayak lari ke hal yang enggak-enggak karena kurang kegiatan aja nggak sih, kayak nggak tahu mau ngapain gitu maksudnya. Kayak yeah. Ketika pulang sekolah, gue ngapain ya gitu terus akhirnya cuma nongkrong-nongkrong, terus nggak jadi apa-apa. Tauran. Terus, iya, tawuran <laughs> atau kayak kayak cobain ini deh, cobain ini deh gitu terus yeah, yeah, jadi nyoba-nyoba yeah. gitu. Tapi yeah. kalau misalnya lo udah tahu persis apa yang lo suka, apa yang lo mau, ya pasti lo nggak akan kepikiran juga untuk ngelakuin hal yang enggak-enggak kan gitu, hmm. even kayak misalnya gaming gitu sekarang anak-anak hmm. pada main game, pada yeah. bikin tim gaming gitu ya nggak apa-apa sih menurut gua bagus gitu kayak, at least jelas gitu yeah, kayak yeah. melakukannya apa dibanding, dibanding ya nggak ada juntrungan ya gitu. Yeah. ya lu supportnya berarti. Kayak gitu yeah, yeah. Oh, asal sih. serius, asal serius. Harus serius. Dan konsisten, okay. ya. Gak cuma ikut ikutan doang. Maksudnya kalau okay. kalau lo melakukan itu ya karena emang lo suka, lo passionate. Kalau misalnya cuman, walaupun ya mungkin bisa aja diawalinya dengan karena lo lihat temen lo ngelakuin itu kayak, oh seru juga ya main itu terus lo coba dan lo suka dan lo mendalami itu ya, gua akan support gitu. Tapi kalau cuman ya, hanya karena oh ini lagi tren aja gitu kayak hmm. ya. Uh, inilah maksudnya kayak uh, dilihat dilihat-lihat lagi apakah kita beneran uh, suka dan passionate mengenai itu apa enggak apa cuman uh, menghabiskan waktu aja oke okay, menarik sih <laughs> lo anak berapa sih gua anak kedua dari tiga bersaudara oh, anak tengah malah anak tengah kakak gue cewek adik gue cewek eh, juga cowok satu-satunya berarti lu nggak punya figur abang yang keren gitu nggak ada dong berarti zaman lu tumbuh iya nggak ada sih nggak ada, ada figur abang-abangan keren lu dari mana waktu itu dari pas gue SMP tuh gue ngerasa kayak Ferel tuh kayak abang gue oh, gitu okay. <laughs> 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 <coughs> ya gua, Iya Iya gue gue ngeliat kan dari zaman SMP ya gara-gara uh. uh, dia tuh gue ngeliat dia dulu masih zaman MTV kan dia yeah, yeah. di video klip video klipnya banyak orang tuh dia suka nongol kan di lagu-lagu yeah. yang diproduksiin dia suka nongol juga gitu gue yeah. kayak orang siapa sih keren banget gitu kayak yeah. stylenya keren terus gue ngeliat gue apa cari tahu cari tahu kalau dulu kan beli CD beli kaset kita bukain kan bacain satu-satu kreditnya yui. gitu ya kan yui. kreditnya terus kayak P Williams P dot Williams P dot Williams oh siapa sih Pharrell Williams terus gue uh. baru mendalami dia gue beli apa album N.E.R.D. dulu hmm. pertama gue kayak oh gila ini orang keren banget gitu yeah. gue ngerasa kayak Abang Abang gue tuh dia abang, gitu dia, ya. kayak oh, iya, iya. dia kayak role model dia kayak role model gue lah si Ferel itu gitu. oke okay, okay. di situ lo awaken tuh akhirnya lo tau mau jadi musisi iya salah satunya ya masa pas oh, gue iya, iya. ngeliat dia terus ngeliat bahwa oh dia uh, kadang featuring juga di art di artis yang dia produserin tapi kadang enggak juga kayak dia cuman nulis lagunya apa segala terus gua, oh ternyata bisa juga ya masa kayak uh, di balik layar atau kayak uh, nggak uh, selalu muncul ternyata bisa oh gue jadi sadar bahwa di industri musik nih nggak hanya menjadi artis doang gitu yeah. uh, ininya opportunitynya gitu bisa bisa ada banyak turunan yang lain-lainnya juga gitu jadi gue kayak mencanangkan cita-cita gue pokoknya gue harus bekerja di industri musik hmm. gitu syukur-syukur goal gue adalah menjadi artisnya hmm. tapi kalau misalnya nggak pun nggak uh, gak masalah mau misalnya gue mulai bener-bener dari bawah dari ngekruin dulu gitu ya gue gak masalah karena uh, karena ya gue tahu gue insyaallah akan bekerja di area yang gue suka yang gue cinta gitu jadi tiap kali gue datang kerja tiap kali gue melakukan pekerjaan itu gue ngerasa ngerasa happy yeah. gitu dibanding gue mikir kayak misalnya gue saya kerja kantoran gitu ya misalnya yeah. di bidang yang gue nggak suka hmm. gitu. walaupun misalnya gajinya oke. Okay, dan kehidupan gue aman tapi tiap kali gue datang tuh kayak ada hati kecil gue yang bilang kayak sebenarnya ini nggak gue banget atau iya, sebenarnya ini bukan cita-cita iya. gua gue gitu ya gue nggak pengen gue nggak pengen merasakan itu gitu karena karena hidup kan sebentar ya iya. dan kita nggak tahu kapan kita mati gitu iya. bisa jadi kayak mau menit lagi kita mati nih gitu, iya. kita nggak tahu gak tahu gitu jadi kayak uh, gue pengen ketika gue hidup gue nggak begitu ada perasaan-perasaan uh, what if what if gitu atau iya. kayak atau perasaan kayak ah ini sebenarnya gak gue banget gitu Oke sih. Jadi berarti spiritnya Frel tuh nyampe banget dia lo kan? Iya sih, gue ngerasanya gitu. Iya. Gitu ya, walaupun gue gak kenal dia ya. Iya. Walaupun akhirnya alhamdulillah waktu itu berhasil ketemu di Java Nation? Eh uh, enggak, jadi eh uh, pas pas run eh pas run, pas NER di manggung di Jakarta. He -he eh uh, Run jadi opening act-nya apa? Jadi rasanya gimana, Wah, men? gila sih dan, <laughs> Itu event SMP bangga banget pasti Iyalah parah Itu bener, -bener pas, pas lagi press conference Kan ada perwakilan yang untuk ngomong e, iya. di depan kan e, iya. Nah itu Frel bener-bener duduk di sebelah gue Ay, Kayak gue kayak Chaos banget Kayak gua kayak Chaos banget ini, yeah. ini Frel nih di sebelah gue kayak banget Abang lu gitu, tuh Iya Abang lu <laughs> tuh Jadi gue kayak wow kayak, Ya itu milestone banget sih Gila, mm. itu perasaannya gimana? Ya, dream come true lah Kayak, gak tau, kayak agak-agak mimpi Ya Alhamdulillah Lo ketemu langsung, ngobrol langsung berarti kan? Ya, gak, gak terlalu ngobrol sih ya, Tapi Maksudnya kan kayak, dia ya, tau ada dia. di dunia iya, ini kan? <laughs> untuk, super, untuk beberapa <laughs> menit dia tahu ada gua di gak dunia ini opi, gitu kayak. openingnya tuh official banget, yeah. keren sih Alhamdulillah ya. Lu part of the show, part of the tour iya, ya dia? Iya, saat itu Iya Gampang ya. sih, tapi sekarang lu udah di titik di mana ada ada orang-orang yang hidup dengan spiritnya lo, Ray. Amin. Dia, ya bener -bener. dia, dia 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 pede dengan dengan stylenya yang seperti lo segala macam ya lu figur yang bagus dan gue ingat banget amin. waktu gue SMP itu tuh prom ya gesternya adalah Ran serius yo cuy <laughs> gue SMP dan waktu itu Ran sama BLP waktu itu oke Iya ya yeah, dan um, temen-temen gue di sekitaran gue itu sangat percaya diri dengan kawat gigi. Waktu dulu tuh orang-orang pakai kawat gigi tuh malu, cuy. Tapi sejak akhirnya ada sosok elu. Kayak gua Manino itu pakai kayak Iya, itu ikonik ya. banget, apalagi botak ya. Temen-temen gue bahkan yang tadi gak botak jadi ngebotakin diri supaya ini gua rahi banget nih, gua rahi banget sumpah. Itu temen-temen SMP gua banyak banget yang kayak gitu, kerai-raian gitu yang kayak spirit itu tuh nyampe buat amin, mereka. Amin, amin. Itu lu gimana perasaan lu? Iya. Bingung ya, maksudnya kayak apa ya merasa tersanjung lah pastinya karena uh, itu menurut gua adalah pujian terbesar tuh kalau misalnya kayak gitu sih misalnya kalau uh. kita dari karya kita atau mungkin dari uh, keberadaan kita di dunia ini tahunya bisa memberikan dampak yang positif bagi yeah. hidup satu orang aja itu udah 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 apa salah satu penghargaan terbesar yang bisa diterima oleh seorang artis sih iya. Yeah. menurut gua iya yeah, gua inget banget ada temen gua yang tadi minder mampus orangnya oh iya yeah. kawat gigi botak sejak akhirnya ada sosok elu dia wah pede mampus sumpah Hai hey, temen akbar <laughs> <laughs> keren banget Rey, Tapi lu <laughs> sadar gak sih era, era itu tuh orang-orang jadi kayak Kawat gigi tuh jadi trendsetter mm, Gue gak sadar Sekarang oh yeah. gue ngiranya pada saat itu ya teman-temanku soalnya banyak yang pada pakai kawat gigi juga kan mm -hmm. Yaudah, ya udah ya kawat giginya normal aja dan gue justru berharapnya nggak nggak perlu ya maksudnya itu fungsional aja mm -hmm. pada saat itu gigi gue tidak rapi mm -hmm. ya gue pakai untuk merapikan giginya ketika sudah uh, lebih rapih ketika gue sudah tidak perlu pakai ya dicopot gitu ya yeah. sefungsional itu aja tapi nggak terlalu mikirin yang jauh-jauh sebagai oh ini fashion gitu yeah, yeah. nggak nggak juga sih okay tapi keren sih, gue inget banget era itu, era era kawat gigi tiba-tiba jadi tren, terus kacamatanya uh, giring yang sebenarnya kacamata <tuk> anak ayah itu, iya. itu tuh era-era yeah, 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 yeah. itu yeah. yes, tuh, era-era itu, gila men, majalah anak <tuk> ayah tuh, gokil sih, yeah. respect banget gue. Yeah. tapi <tuk> kalau sekarang nih, lo kan udah menjadi seorang bapak gitu, yep. lo kalau reuni foto-foto sama teman-teman lo, lo yang paling gaul gak sih? Eh <laughs> uh, udah lama sih gue nggak reuni cuman hmm. emang gue beberapa kali ketemu teman-teman SMA gue teman-teman kuliah ya ya emang emang guanya yang bentuknya aneh sih ya sebenarnya maksudnya kayak oh. pada normalnya kan anak-anak seumuran gua apa ya early thirties atau mid thirties gitu kan ya, apalagi udah pada punya anak gitu yeah. bentukannya ya kayak orang-orang uh, kantoran pada umumnya gitu, cuman yeah. ya emang kalau kita kerja di industri musik atau dunia entertainment ke lingkungan kita jadi kayak ya dan gue sampai sekarang masih kayak gini gitu, jadi yeah, kayak yeah. kayak menurut gue emang bukan gak ada yang salah dengan dengan, dengan mereka dan mereka, mereka tapi dengan justru lu. iya maksudnya oh. kayak kita kitanya yang yang karena lingkungan mungkin begitu pula juga misalnya kayak anak-anak and -anak, uh, essentials yeah. atau slang bahkan yeah, gitu yeah. mungkin kalau ketemu teman-teman sebayanya mereka yeah. ya pasti kayak mereka yang yang aneh kan yeah gitu sih, kayak bener, masih, bener. misalnya kakak atau bim bim gitu pakai yeah. pakai baju seperti kakak atau bim bim ya, ya emang itulah gayanya mereka tapi yeah. teman-temannya yang uh, normalnya seperti itu gitu oke okay, oke okay, benar sih dengan pencapaian lo gitu dari 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 SMP hobi bahas, olahraga segala macem habisin waktu dengan musik ada sacrifice apa yang yang lo korban korbankan akhirnya uh, mungkin uh, gua mau bilang waktu dengan keluarga tapi nggak juga karena alhamdulillah justru kalau gue bandingin sama teman-teman gue yang eh uh, kerjanya lebih konvensional ya. Hmm. Kan waktu mereka untuk ketemu keluarga malah lebih jarang gitu. Hmm. Karena kan mungkin jam 7 pagi mereka udah harus pergi ke kantor, jam 8 udah harus di kantor, berarti berangkat jam 6. Iya kan misalnya yeah. kan, <laughs> mereka kan mereka kan <laughs> iya eh, ah, sekarang jam 8 masuk kantor. Yeah, oh, iya, ada jam 8 di jam 9. Oke, okay, gua enggak yeah. tahu. Saking enggak pernah kerja kantor <laughs> gua enggak tahu. Iya. <laughs> <laughs> Mereka harus berangkat pagi, pulang juga sore, macet-macetan gitu mm. Sedangkan gue ya yes, ketika mereka libur, gue sering kali kerja mm. Atau banyak keluar kota, tapi ketika hari Senin sampai Kamisnya Waktu gue dengan uh, istri dan anak relatif lebih banyak gitu Karena gue bisa oh. nganterin anak gue uh, sekolah yeah, dulu, yeah. bisa jemput dia juga gitu okay. Ya tadi aja gue ya pagi nganterin anak gue sekolah dulu gitu Maksudnya oh. nemenin dia sarapan, apa pakein dia baju dan apa segala gitu, terus baru uh, habis nganterin sekolah gue kesini gitu ya, oh, okay. alhamdulillah sih, menurut gue kalau apa yang dikorbankan nggak, hmm, gue nggak terlalu merasa yang kayak, aduh gue tuh berkorban gini banget enggak gitu oh, ya, enggak. alhamdulillah gue happy banget dan enjoy banget dengan dengan kehidupan gue selama ini sih sejak hmm. sejak berkecimpung di dunia musik gitu. baik Berarti lagu Let You Down itu buat siapa dong? <laughs> lagu Let You Down itu eh uh, eh uh, sejujurnya itu lagu buat istri gua. Hmm. Gitu. Jadi maksudnya kayak ada lah uh, hal-hal yang mungkin gua ngerasa uh, gua mengecewakan dia atau hmm. gua kurang kurang bisa membanggakan dia gitu da da dalam melakukan beberapa hal itu gitu. Hmm. Nah, terus ya gue ngerasa tapi ya udah apa sih yang bisa yang bisa gue lakuin gitu ya ya pertama gue uh, mengakuinya terus gue terus gue berusaha untuk menjadi lebih baik that's it mm, gitu mm, kan mm. karena what what happened in the past ya ya udah yeah. itu itu udah udah terjadi kita nggak bisa rewind dan memperbaiki itu di masa lalu yang yeah. bisa kita lakukan adalah uh, sadar berdamai dengan diri kita, meminta maaf dan di kedepannya berusaha untuk menjadi orang yang lebih baik gitu. Yeah. ya isi lagunya kurang lebih seperti itu sih gitu karena yeah. ya ya udah hidup itu simpel menurut gue ya kayak yeah. hari ini berusaha lebih baik dari kemarin, besok berusaha lebih baik dari hari ini gitu karena kita nggak yeah. punya nggak punya kontrol akan akan umur kita akan akan lusa kita masih ada apa enggak aja kita enggak yeah. punya kan kontrol yeah. akan itu gitu. Jadi yang kita punya kontrol adalah saat ini gitu. Oh, menarik sih. <laughs> lu menulis itu ketika berapa hari setelah lu bikin salah? Ah, uh, udah lama. Udah kayak udah oh. kayak hitungan bulanan atau tahunan kali gitu kayak tapi oh, iya. kayak gua waktu <laughs> itu kayak <laughs> lagi dapet, Gua kan bikin lagunya sama uh, Eka Gusciwana tuh. Iya. Yeah bikin lagunya sama Eka pas musiknya udah mulai kebentuk terus gue kayak nyari-nyari inspirasi apa ya gitu kayak terus gue kayak hamil let you down Kata -kata let you down kata-kata okay, let you down oke let you down kira-kira temanya apa ya, oh kayaknya gue bisa nih track back ke apa oh. kejadian dan masa-masa itu gitu ketika yeah. gue ketika gue berusaha untuk uh, Memperbaiki hmm. uh, kesalahan kesalahan gue pada saat itu gitu hmm. karena ya nggak nggak mudah gitu maksudnya kayak uh, bagi bagi guanya dan bagi dianya juga terutama gitu makanya kalau di music videonya jadi music video itu kan ada ada cowok sama cewek yeah. di situ dan kalau lo perhatiin si ceweknya tuh dari awal uh, dia acuh banget hmm. sama si cowoknya cowoknya tuh kayak berusaha ngedance dan berusaha hmm. kayak menarik ya menarik perhatian si perempuannya tapi perempuannya tuh kayak ya yeah, ya yeah, kita gitu, kayak yeah. nggak peduli sama ya lo gitu itu fase fase masih ngambeknya lah fase masih marahnya lah <laughs> iya gitu <laughs> kayak yeah, yeah. kau gini terus iya iya beneran kayak pansi <laughs> <loh,"> gitu, <laughs> yeah, gitu, tapi cowoknya kayak berusaha yeah, 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 yeah. sorry 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 please <laughs> gitu kayak kayak gitu nah, acuh tuh yeah. gitu, tapi ya udah cowoknya Bagaimanapun juga, itu konsekuensi dari dari cowoknya gitu, yeah. yang dari siapapun yang buat salahnya yeah. konsekuensinya adalah uh, si orang yang disalahin ya, kalau dia masih butuh waktu, ya kita harus terima gitu, kita yeah. gak bisa maksain, yeah, yeah. nggak bisa lo harus maafin gue sekarang juga, nggak bisa lah, namanya juga perasaan gitu nah, yeah. makanya sih uh, di video itu ceweknya kayak masih acuh awalnya, tapi cowoknya terus berusaha, cowoknya terus berusaha, begitu pas mulai tengah-tengah lagu. Uh, ceweknya udah mulai tuh udah mulai uh, oke okay, udah deh gue mulai uh, ngedance sama lo gitu gue mulai ngedance tapi masih belum happy masih kayak belum yeah. belum senyum kayak ya udah tapi gue ya udah lo maunya apa mau ngedance ya udah gue ikutin mau lo gitu kayak ikutin sampai pas akhir-akhir dia akhirnya udah harmonis lagi tuh mm. udah 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 ngedance bareng, udah happy, udah senyum-senyum gitu, udah udah mereka berjalan beriringan lagi dan terus di video clip itu gue baru masuk kan terakhirnya gue dateng sebagai orang asing ceritanya terus lagi di taman gue ngeliat mereka kayak wah oh, sweet banget ya terus hmm. gue ngeluarin handphone gue gue capture truk gue foto gitu momen itu nah itu simbolis sebenarnya simbolis uh, bahwa sebenarnya kadang-kadang yang kita lihat di foto lihat di sosial media itu ya bagus bagusnya aja oh, gitu iya frame, yeah. frame joget nampuknya nggak di foto iya yeah. nah. kita nggak tahu kadang-kadang dan, dan sering kali ya dan wajar juga kita hmm. ketika kita share sesuatu ya pasti maunya yang baik-baiknya aja kan yeah. di sosial media gitu yang bobrok-bobroknya nggak harus nggak harus di share yeah. gitu tapi yeah. ada di balik itu ya sebenarnya ada apa uh, ada macam-macam yang terjadi di belakangnya itu. Ada journey yang yang terjadi sampai ke momen yang happynya itu oh. gitu. Message-nya seperti itu sebenarnya. Oh gitu. Yeah. Menarik sih ini. <laughs> Waktu pertama kali bini lo denger lagu ini gimana Kenapa reaksi dia? Eh, uh, <tuh> gimana ya? Uh, biasa-biasa aja sih cuman maksudnya dia kayak kaya, dia kayaknya bagus kaya, cuman kayak dia dia tahu sih kayak dia kurang lebih mungkin sadar gitu masa kayak lagunya oh ini mengenai mengenai kita ya gitu kayak oke okay, udah kita gitu, ya tapi dia, dia suka hmm, lagunya cuman cuman nggak terlalu yang nggak yang terlalu gimana-gimana banget sih hmm. apa dia tipe yang gengsi sih mengutarakan atau gimana enggak sih dia dia malah istri gue tuh Uh, seringkali uh, kritikus terbesar gua. Oh ya. Yeah. Gitu. Jadi maksudnya kayak dia dia dan gua dan gua sangat apresiasi itu dari dia, tapi uh, terkadang ya gue ego gua sebagai artis Gue tetap berusaha untuk eh uh, pada akhirnya ngikutin kata hati gua gitu. Jadi yeah, kayak yeah. misalnya kadang-kadang istri gua ngasih tau kayak ini kayaknya bagusnya kayak gini deh. Kayak kalau emang menurut gua habis gua rasa-rasain kayak iya yeah, benar juga ya. Yeah, thank you thank you. Gitu, tapi kalau masalah enggak ya udah gua bilang kayak e, enggak sih tapi menurut aku gini aja gitu kayak. Oke, okay, udah gitu tapi seringkali interaksi ketika itu urusan kreatif ya sama dia, hmm. dia justru reaksi-reaksi uh, awalnya dia tuh adalah memberikan kritik yang membangun gitu gua hmm. yang kadang gua uh, iya kan dan gue terima dan gua, terima, dan gua apply. Yeah. Kadang juga ya gua Enggak sih tapi apa kata hati gue tetap milih ini gitu Jadi ada nggak yang ternyata bener ya kata hatinya dia lagu yang mana uh, inget ya sering kali tuh dalam urusan music video sih kalau oh, dia okay. lebih seringnya karena dia dulunya uh, pernah pada saat dia kuliah tuh sempat dia kerja beberapa kali kayak untuk uh, kebetulan kakak ipar kita punya uh, PH mm -hmm. film gitu Uh, dan dia sempat beberapa kali kerja sebagai kayak asisten sutradara hmm? gitu. Jadi dia juga punya pemahaman oh. mengenai uh, video gitu. Jadi kayak kadang-kadang gue merasa ter terbantu banget juga sama dia gitu. Kayak kadang dia ngeliatin ini, eh, bagian sininya kayak pas Let You Down tuh ada yang bagian yang adalah mereka ngedance tapi itu so, kayak padahal minor banget tapi gue nggak merhatiin tapi dia yang merhatiin gitu kayak bagian sini gak uh, sinkron deh stepnya Itu perhatiin berkali-kali Iya, yeah, benar juga oh. ya. Udah gitu kayak kayak matanya cukup nice, matanya nice. cukup jeli gitu untuk kayak gitu-gitu. Oke, okay, oke. Okay. Gitu. Jadi lu terbantu juga Iya, yeah, jadi gua ngerasa alhamdulillahnya gue ngerasa di-support banget sih sama yeah. ama istri gue juga yeah. gitu. Karena ya emang dari sebelum dari pas pacaran awal, hmm. Ya dia juga udah tahu gua pengen di industri musik kan hmm, gitu hmm. dan dan jadinya ya gue tanya ke dia gitu, maksudnya gue tanya ke dia, gue mau di industri musik nih, mau kayak gini dan uh, ya kan dulu masih ada anggapan-anggapan kalau oh ya, di industri musik lo mau hidup dari mana atau gimana Sambil gitu. Sampai sekarang Kaya, masih, 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 masih. Jadi gitu, kayak masih iya. anggap, ada anggapan kayak gitu, Tadi gue bilang ke dia, maksudnya kayak uh, kamu nggak apa-apa nggak kalau misalnya kamu apa-apa ya mendingan kita nggak usah, maksudnya kita putusin dari sekarang aja hmm. gitu. Ini padahal pas pacaran awal masih SMA dulu, cuman dia nggak Aku yakin kok maksudnya soalnya dia bilang aku ngelihatnya kamu orangnya bertanggung jawab gitu hmm. jadi udah aku yakin gitu oke okay, gitu, ya udah, jadinya visioner ngerasa, <laughs> ya ngerasa jadi bener-bener dia she's been there from day day not even day zero day minus gitu okay. kayak bener-bener dari dari kita sama-sama gak punya bener-bener gak punya duit gitu maksudnya yeah. kita kalau mau Ke mana-mana kita naik Naik bus barengan gitu kita pulang dari kampus mau jalan ke PIM Gue inget tuh dari UI kan di Depok hmm. ke PIM tuh karena rumah dia di Bintaro kan misalnya yeah. gue mau ke PIM di Bintaro naik... di Bogor enggak enggak gua dulu gak tinggal di Bogor okay, okay. gua dulu tinggalnya di Mampang oke okay, okay. gitu kita naik bus PO Deborah itu gua udah tau kan ada itu bus kita banget kayak naik PO Deborah kalau kebetulan lagi yang lewat bus yang AC, iya, kita naik yang AC, naik AC dulu iya. yang AC masih 5.500, sekarang berapa bus? ada yang tahu gak sih berapa? dulu yang ke, yang bukan AC tuh masih kayak cuman 2.000 apa gitu, yang, yang AC 5.500 yang Gopay juga 5, 5, bisa, Gopay juga pasti ya yeah. 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 yeah, bahkan sebenarnya 2.000 tuh kayak yeah, udah baik kita iya yeah, kan? iya iya ya gitu lah <laughs> hey, keren loh jadi ya 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 gitu sih istri gue sih bercasa banget sih dari 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 gue hmm. belum apa-apa sama sekali dari kita sama-sama meniti yeah. meniti karir gue insyaallah sama dia tahun ini kalau ama pacaran kita pacaran 8 tahun yeah. dari 2003 ribu mm -hmm. Nikah 2011, tapi ini 2023 kalau insyaallah sama pacaran tahun ini 20 tahun gue bersama sama. bersama, yeah. lu kayak Malik lu kemarin lu Oh iya yeah. 20 <laughs> tahun Malik yang <laughs> desensial Bener nih Iya umur hubungan gue sama kayak, <laughs> <Lu> kayak Malik, <laughs> Bener. Gila men. Ya alhamdulillah. Gokil ya. Nah ini ini juga salah satu yang dikagumi sama seluruh rakyat Indonesia atau mungkin rakyat di dunia ini adalah kesetiaannya lu gitu. Amin. Karena dari SMA uh, masih sama wanita yang sama sampai hari ini gitu. Di saat kita hidup di tiap bulan ini selalu ada orang-orang cowok-cowok yang dispil selingkuh ya. <gok> itu dia. Bagaimana tanggapan ya, lo sama hal itu? Gini ya, tapi Uh, gue banyak banget ditanya kayak, lo bosen gak sih? bosan gak sih? iya iya Eh gue selalu jawabnya gini bosen, gue bosen sama uh, Amadila, sama istri gue hmm? entah kenapa, nggak pernah dibilang bosen nggak pernah hmm. sama dia, karena gue selalu bisa ngerasa bisa ngobrol, selalu yeah. bisa ya dia selain istri gue, dia juga sahabat gue, dia juga temen gue gitu yeah, jadi yeah. kayak Kayak konsultan lo tadi untuk bidang visual, <laughs> partner gua <laughs> juga, Maksudnya kayak, jadi kayak dia tuh kita tuh uh, tim lah gitu, yeah. Maksudnya kayak, kita ngerasanya tim nggak hanya lover aja gitu, tapi uh, walaupun gua nggak bosan sama dia, tapi uh, menurut gua manusia manusiawi banget kalau misalnya kita punya ketertarikan atau kekaguman terhadap orang lain, hmm, yeah. gitu. Setuju. Itu dua hal yang berbeda menurut yeah. gua gitu, yang Uh, perasaan kagum tersebut perasaan tertarik yeah. itu perasaannya nggak salah yang hmm. bisa salah actionnya ah nice ya kan yeah. karena ya udah ya namanya misalnya kayak gue ngeliat misalnya kenalan sama apa sama di di tempat kerja atau yeah, apa gitu yeah, yeah. terus kenalan sama perempuan terus yeah. dia oh, keren yeah. dia cantik terus apa segala namanya juga manusia laki-laki yeah. kayak gila, ini cewek keren banget ya, yeah. cantik pula, apa ya yeah. udah kita kagum, kita kita punya attraction yeah. terhadap dia, ya gak ada yang salah, Gak ada yang salah, maksudnya bener. terus lo, ketika lo perasaannya lo bener-bener berusaha tekan, yeah. lo berusaha deny itu, biasanya malah kayak lama-lama meluap dan dar ketika meledak, lo jadi melakukan hal-hal bodoh, yeah. mungkin kan gitu, masalah Setuju. hal yang hal-hal yang di luar kontrol lo, yeah. gitu kayak. Pada saat itu, yeah. tapi ketika lo mengakomodir perasaan tersebut, tapi mengakomodirnya dengan ada apa koridor-koridor uh, yang sewajarnya, yeah. saya dengan dengan ya udah ya ngobrol, yeah. apa ngobrol dan berteman, ya biasanya tuh seringkali hampir selalu tuh cuman fling aja, yeah. gitu kayak ketika lo udah ngobrol udah lama, misalnya flingnya itu Uh, bertahan dua minggu gitu ya yeah, yeah. flingnya gitu tapi pas udah lewat dua minggu ya udah ya biasa aja sama si orang ini gitu dan hmm. alhamdulillah bahkan Seringkali kita jadi bisa temenan dan bahkan si si perempuan tersebut dan istri gue pun juga bisa jadi temenan juga ya udah yeah. gitu karena prinsip gue sama istri gue kalau misalnya kita bersama bukannya uh, sebisa mungkin jangan ngurangin pertemanan tapi kalau bisa bertambah gitu misalnya teman gue 50, teman dia 50 kalau kita bersama bukan jadi teman kita tetap 50 bukan jadi 25-25 iya. tapi ya jadi 100 kalau bisa iya. teman kita gitu jadi silaturahmi sama orang-orang lain tetap harus terjaga atau kalau bisa bahkan nambah nambah teman iya, gitu. Bener. karena ya ya lagi-lagi balik lagi perasaan itu manusiawi banget gak sih dan sampai gue kakek-kakek dia nenek-nenek mungkin ya, hampir pasti akan ada perasaan kagum dan tertarik sama orang lain itu. Gitu. Dan gak boleh dilarang kan? Ya yeah, dan Harusnya. maksudnya gak bisa, maksudnya yeah, ya, iya, iya. ya namanya juga perasaan. Yeah. Ya, tapi ya kalau ketika kita udah uh, melakukan hal-hal yang yang kelewat kelewat koridor mm. batasnya itu ya itu salah gitu. Yeah, yeah. Gitu aja. Jadi kayak uh, gimana kita mengontrol mengontrol perasaan kita itu sih gitu. Ibaratnya itu api. Yeah bukannya berusaha kayak enggak lu nggak boleh ada lo harus padam lo harus padam enggak gitu kayak lo ya apinya tetap ada nggak masalah tapi ya di, dikontrol gitu supaya nggak sampai kebakaran iya benar ber ber berarti Dila bukan tipe yang posesif nggak oke kalau enggak okay. hmm. kalo gak sih kalau enggak gue nggak mungkin maksudnya kayak kadang-kadang kan gue ada beberapa music video yang uh, kayak ini nih gue baru habis syuting music video buat next single setelah oh, apa si se Let You was, like, Down Hah? Boleh di spill gak lagunya? eh uh, belum Judul belum. lagunya Gue kasih tahu judul lagunya Come Over Oke okay. ya, Itu kan uh, Kayak Kata-kata itu kayak Sugar come over Let me be a fantasy kayak ah, fantasy, iya, gitu. fantasy yeah. uh, Nah Di ya, video kebetulan tuh Tapi Gue uh, Gue Biar seru gue gak ngasih tau siapa Kayak bintang music videonya mm -hmm. Cuman ya, Di video kebetulan tuh ada Ada adegan-adegan gue di mana gue sama dia kayak di 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 tempat tidur e, apa gitu walaupun ya nggak ada nggak ada iya. gak, visualnya aja ya iya, iya. maksudnya kayak lagi-lagi itu kita bermain di ranah fantasi Mantasi, iya. gitu karena karena uh, serunya tuh di situ gitu nggak nggak ada berber semuanya sopan iya. bukan sopan ya maksudnya semuanya dalam koridor ada yang, tadi semuanya iya. dalam koridor iya. tapi ya ketika pikiran lo ketika pikiran lo jorok itu bisa menjadi iya. seolah olah jorok padahal iya. ya nggak aman aja semuanya nah kalau misalnya Dila itu tipe cewek yang posesif gue nggak akan mungkin kayak iya, bener sih. kayak dibolehin iya. explore untuk apa uh, sisi kreatif gue iya. uh, se -se sampai sejauh itu gitu pasti dia akan oh nggak boleh oh, kamu boleh gini gini tapi ya gue sebagai seorang seniman se seorang iya. yang berkarya ya gue kan ingin bisa menuangkan kreativitas gue sejauh mungkin gitu sampai iya. di mana uh, itu masih ranah uh, tapi uh, sopan dan hmm juga nggak yang sampai gue uh, sampai menyakiti yeah. istri gue juga gitu tapi tapi gue pengen ngepush boundaries itu gitu. <tuk> sih, gua itu gue setuju sih gue setuju sih itu gue gua sabar sih sebenarnya <tuk> yeah, yang si sih. next single ini karena ini seru banget oke okay, gue juga sabar pasti <tuk> kita tungguin pastinya ya dan um gue gue juga setuju juga sama lo tadi uh, banyak kan teman-teman gue nih yang hmm. sampai pacaran gitu terus kayak si cowoknya tuh diatur gitu untuk following Instagramnya tuh diatur. Heeh. Hmm. Kalau lu nggak boleh follow cewek-cewek yang ini di unfollow, di unfollowin <laughs> semua gitu. Jadi malah selingkuh. Banyak teman-teman gue yang kayak gitu. Iya iya. Iya kan? Pastilah. Dan semakin dewasa gue semakin sadar banyak banget yang selingkuh. Iya gak sih? Iya. Iya. Ya karena ya itu ketika dari kita kecil tau sebenarnya. Iya. Anak-anak, lu -anak, perhatiin deh. Anak kecil aja kalau misalnya kita terlalu nggak boleh ini, nggak boleh ini, itu kan menjadi oh kalau gue nggak boleh makan ini yeah. atau gue nggak boleh megang ini apa tanpa tanpa dikasih penjelasan yang logis ya gitu yeah, biasanya yeah. terus anak-anak malah kayak oh apa nih berarti ini sesuatu yang sesuatu yang apa uh, seru nih yeah, 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 gitu kan yeah, 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 di, di pikiran mereka kan serunya yeah, yeah, aja gitu yeah, yeah. seru nih dia kan coba-coba untuk makan itu atau uh, megang ini atau yeah. apa gitu tapi ketika kita apa uh, mengakomodir dengan koridor-koridor uh, yang wajar itu, mm. ya terus kita dikasih penjelasan kayak, oh ya lo sebaiknya jangan, eh kamu jangan pegang ini ya, atau jangan mm. makan ini, soalnya kalau misalnya kamu gini-gini ini gini, nanti kamu sakit perut atau apa, apa segala gitu. Oh ya, yeah. oke okay, oke, okay. maksudnya kita lebih lebih paham kenapa kita tidak melakukan itu yeah. gitu, bukan hanya karena karena nggak boleh nggak boleh nggak boleh nggak boleh dan kalau kita kita semakin ditekan apalagi misalnya anak-anak yang uh, adolescence ya maksudnya yeah. kayak masih masih puber sebenarnya yeah, ya iya, gitu. iya. itu kan pasti kayak wah apa uh, uh, ya fantasinya tuh kayak, kayak 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 eksplorasinya tuh masih masih keinginannya masih besar yeah. masih besar banget gitu gue juga dulu ada sempat ada di fase-fase itu juga gitu hmm. tapi ya tapi kan lu 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 fair, lu putusin dila waktu itu. Sem ya, kan? lu sempet putus kan sama dila kan, sempet putus yang agak lama cuman kayak dua bulan. Iya, tapi fair dong, fair fair kan bukan. Dia yang masain gue sih sebenarnya karena oh, jadi gitu. Oke, okay. gua tipenya yang eh uh, ada tuh satu lagu di lagu di album Nyaran yang pertama ada judulnya kembali. Uh -uh. itu tentang itu tuh, tentang si masa putus itu karena oh, okay. karena gue bilang kayak eh uh, eh. Uh, Okay, okay. You're so fine. I'm so glad you're mine. But in the meantime, baby, I think we need some time to do whatever, hang out with our friends. Baby, I can understand if you find another man. But promise me someday we'll get back together, face the stormy weather, and live happily forever. Reminisce all the things we passed by. But remember that we are not saying goodbye. And yeah. like, like, I want Kaya, go pangan kita uh, break Yeah. Tapi. lu janji ya ntar lu balik lagi sama gua gitu gua egois banget gua egois banget pada saat itu dan dia kayak enak aja ya kalau kita putus ya putus gitu kalau kalau gua kalau gua sama ketemu cowok lain, ya terus gue end up sama cowok lain ya apa-apa gitu kayak gue, mana bisa gue janjiin ke lo gue pasti end upnya sama lo, lo egois banget gitu. tapi ya lagu itu, eh tapi uh, gue jadiin itu sebagai sebuah lagu tapi sebenarnya yeah. itu point of view yang sangat-sangat egois banget pada saat itu iya gitu. iya gue merasanya kayak gitu kayak gue pengen explore gue pengen masih penasaran sama cowok cewek hmm. lain gitu gue pengen, pengen pengen mengenal perempuan-perempuan uh, lain tapi Uh, gue pengen dia tuh tapi lu nanti janji ya baliknya sama gue gitu ya nggak bisa gitu, dia yang memaksakan gue ya udah kalau mau putus ya kita harus benar-benar putus oke okay. ya udah deh oke okay. ya udah putus tapi akhirnya kayak cuman bangsa berapa lama kemudian terus kita balik lagi gitu kayak gue kayak gue yang kayak gak deh nggak apa-apa ya udah aku apa aku I'll deal I'll deal with my curiosity yeah. uh, tapi ya udah gue gue masih pengennya sama lo aja gitu Gitu. Yeah. Walaupun ya jujur sampai sekarang karena gue pacaran sama dia lama banget dari hmm. SMA Ya curiosity itu masih masih terus ada gitu yeah. Karena ya basically sebenarnya gue bener-bener pernah pacaran Yang hmm. pacaran serius ya sama dia doang gitu hmm. Menarik sih ini <laughs> Ini gue <gua> respect <laughs> banget sih kayak Jarang banget ya sih yang kayak lu. Banyak gak, gak sih kagum sama hal ini? Gak tau ya Ya ada aja dong. Iya, mungkin ada ya, kayak teman-teman teman-teman yang kenal dan iya. dan ikut dalam perjalanan iya. hidup kita gitu ya, mungkin ya. Karena kita di tongkrongan kebiasaan cowok-cowok tuh kayak merasa keren atau merasa dapat validasi banyak kalau dia punya banyak mantan. Nah, <laughs> ya, kayak e, gue pernah sama si ini, gue pernah sama si ini, gitu sama ini gitu. Kayak tapi ya. lu punya pemikiran yang lain gitu. Iya, di satu sisi gue juga merasa terkadang agak cukup sedikit bangga juga gitu bahwa kayak oh ya mantan gue cuman se sebenarnya secara teknis mantan gue satu waktu itu pas gue SMP <laughs> okay. dan itu kayak cuman dua bulan okay. dan pas SMP dari kita kayak cuman namanya juga anak SMP gitu yeah, kayak yeah, apa yeah. sih kayak eh, nonton yuk gitu yeah, kayak yeah. Ya udah nonton abis gitu pulang yeah. udah gitu kayak yeah. nonton bareng makan di food court di film dulu kayak habis itu pulang udah gitu yeah. doang dan itu hanya terjadi kayak sebulan dua bulan habis itu putus jadi yang bener-bener gue pacaran tuh emang ya sama, sama Dila doang gitu dan yeah. dan akan hal itu ya terkadang memang sejujurnya gue agak sedikit uh, terkadang cukup ya cukup bangga juga dengan diri gue ya yeah. dan dengan 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 kita gitu as a couple sama Dila juga gitu kayak oh ya alhamdulillah ya misalnya kita bisa bisa kayak gini dan bisa cukup mature me, me, apa ya menanggulangi eh uh, yaitu perasaan-perasaan yeah. uh, ketertarikan kita terhadap orang lain yeah. segala gitu maksudnya semuanya masih under control lah gitu. Yeah. keren sih Yang Lu gitu. hidup sehat juga berarti ya? berusaha ya maksudnya yeah. kayak, lu ngerokok gak sih Enggak. Ya karena itu kan ketika teman-teman gua lagi explore-explore ngerokok, uh. gua lagi sibuk bikin-bikin lagu. Lu jadi ngerokok? Enggak pernah Lu juga ngerokok. ngerokok. Oh iya. <laughs> Lu enggak pernah ngerokok juga? Enggak pernah. Seumur so, hidup gua pernah nyobain satu isep doang. Itu gara-gara gara-gara yeah. kayak kata bokap gua juga kayak ya udah kamu cobain aja ngerokok biar kamu tahu nggak enaknya gimana. Oke, kayak udah terus waktu itu gue kayak kaya lagi di sekolah musik gua, uh. terus ada ada guru musiknya gitu yang udah orang gede gitu terus uh, mas aku sama ayah disuruh nyobain rokok gitu kan yeah, yeah. terus gue cobain uh, aku kayak nggak suka banget terus gue minumin air putih ah uh, nggak enak banget ini rasanya terus ya udah seumur hidup gue cuma pernah satu isep doang Yaitu Gitu itu doang itu Jadi nggak gitu. pernah nyobain lagi tapi cara mendidik yang benar tuh sebenarnya kalau buat orang tua -orang, orang, orang baru menurut lo kayak gimana sih supaya anaknya tuh bisa tumbuh seperti lo gitu <laughs> <Amin. laughs> gue sendiri juga I'm not, I'm not the finished article kan ya maksud gue yeah. ya ya itu gue mungkin kedepannya juga masih bisa nggak uh, ya uh, tahu gimana lagi iya, ya gue masih bisa iya. ada possibility itu uh, pasti ada f f f up gitu Maksudnya iya. gue mungkin bisa aja gitu cuman iya. uh, kalau satu hal yang dulu gue dulu gue uh, camkan dari almarhum nyokap gue sih jadi katanya kalau uh, ngedidik anak itu ya kayak kayak megang pasir hmm. di tangan kalau kita megangnya gini banget terlalu keras banget yeah. tumpah tumpah semua kan pasirnya. Setuju gue. Gitu. tapi kalau misalnya kita megangnya terlalu los, terlalu kebuka tumpah juga semua oh. gitu. Udah jadi megangnya di tengah-tengah aja oh. gitu. Enggak terlalu digenggam keras tapi enggak terlalu dibuka juga gitu ya. Agak di tengah-tengah aja gitulah. Kurang lebih analoginya seperti itu. Jadi ya itu pada prakteknya gimana melakukannya itu balik ke case per case ya. Eh, iya, tapi, case per case. tapi kata nyokap gue jangan terlalu digenggam keras tapi jangan terlalu di lost juga. Oh my god nih keren banget. Um, <laughs> terima kasih banyak uh, <laughs> Ray Putra sudah mampir ke tertanduk thank you banyak banyak banget inti sari bisa diambil sih pokoknya hari Amin ini Amin dan jangan lupa buat selalu dengerin karya-karyanya Rai Putra di seluruh streaming platform yes. nanti bakal ada juga lagu terbaru itu nanti uh, bulan apa Juni oh bentar lagi dong iya bentar lagi banget uh, but for now dengerin dulu dan nonton music videonya let you down ya yeah. oke okay. thank you so much semuanya dan terima kasih banyak Rai thank sudah you. tertanduk sampai ketemu di episode berikutnya bye bye